Oke, kita akan membuat selempang atau hanging tas. Pertama-tama kita akan membuat single crochet sebanyak 5, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat lagi 3 untuk pagarnya. Lalu kita buat double crochet, kita masukkan ke lubang yang ke-4. Ini kita hitung dari sini. 1 2 3 4 di sini. Lalu kita masuk di sini. Oke, kita mulai double crochet masuk ke lubang ke double crochet lagi. Double crochet lagi masuk lubang ke berikutnya. Double crochet lagi masuk ke lubang berikutnya. Sudah 3. 1 2 3 sampai ujung. Kita buat 5 double crochet. Sampai yang terakhir. Nah. Sudah jadi 5 ini. Terlihat ada 5. Lalu kita buat lagi 3. Setiap kita naik 3, setiap kita naik baris, kita buat 3 single crochet. Lalu kita balik. Kita buat double crochet, masukkan ke lubang yang ini, yang pertama. Jadi ada 5 lubang seperti di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita masukkan setiap lubang 1 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 2 tingkat. Untuk tingkat selanjutnya kita buat lagi 3 single crochet. 3, kita balik lagi. Kita masukkan lagi 2 double crochet. 1 2 3 4 5 seperti ini. Nah, nanti kita akan buat panjang sama-sama. Pertama, setiap kita memulai baris, kita buat 3 single crochet. Kita balikkan, kita masukkan ke lubang pertama. 1 2 3 4 5. Jadi panjang, panjang sampai
apa isu mau yang kita inginkan. Sampai jumpa.